lalu, Sobat Tentara Netizen Indonesia, rombongan oknum pendekar silat melakukan penziarahan minimarket dan tindakan anarkis ke warga di Kediri, Jawa Timur. Tindakan yang terekam video dan viral di akun media sosial Instagram itu menjadi perbincangan netizen. Dalam video tersebut memperlihatkan sejumlah orang keluar dari sebuah minimarket yang diduga habis diziarah oleh oknum pendekar silat yang tidak bertanggung jawab. Nampak pula sejumlah polisi berusaha membubarkan oknum itu dari minimarket. Sementara dalam video lain yang dibagikan oleh akun yang sama memperlihatkan rombongan yang sedang menaiki kendaraan roda 2 sedang terlibat aksi anarkis. Rombongan itu berhenti di sebuah jalan raya dan beberapa di antaranya diduga sedang menyerang warga. Usai diduga menziarah toko, gerombolan diduga pendekar silat itu melakukan tindakan anarkis kepada warga. Tidak ada keterangan pasti di mana lokasi kejadian tersebut. Namun berdasarkan unggahan, aksi anarkis tersebut masih terjadi di wilayah Kediri. Aksi anarkis ini dilakukan mengundang reaksi warganet di kolom komentar. Kebanyakan dari netizen menyayangkan apa yang telah dilakukan oleh rombongan tersebut. Salah satunya akun x@0_rip_justice yang menulis, "Aduh, saya sebagai salah satu warga Kediri merasa miris. Silat ini seni bela diri atau bela diri, dan perguruan apa yang mencerminkan guru di situ? Apa yang membuat kalian bangga melakukan hal seperti itu? Jangan sebut diri kalian perguruan." Bayangkan, ada polisi saja pendekar silat ini berani menziarah makanan di Alfamaret. Apalagi tidak ada polisi. Selain menziarah pendekar silat ini, kabarnya mengeroyok seorang pedagang di pinggir jalan. Entah apakah esensinya para pendekar silat ini melakukan hal seperti preman. Bukannya kemampuan bela dirinya untuk melindungi yang lemah, malah dimanfaatkan bersama gerombolannya untuk menziarah. Ya salam. Polisi bahkan sampai kewalahan saat mengamankan pendekar silat ini. Kira-kira harus bagaimana nih sob agar para pendekar silat ini tidak membuat keonaran ke masyarakat? Silakan baku hantam di kolom komentar.